Inilah rumah-rumah nan mewah di Kampung Mandun, Desa Cabia, Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Di kampung terpencil ini, mayoritas rumah mewah menghabiskan biaya hingga miliaran rupiah. Tidak hanya bangunan rumahnya, namun tampak pagar rumah di kampung ini layaknya rumah yang ada di kota-kota besar. Sejak beberapa tahun belakangan, kampung ini dikenal Kampung Tajir. Sebab di kampung ini banyak rumah mewah warga hasil dari merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta untuk menjadi pedagang toko kelontong. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, para ibu-ibu di kampung ini juga biasa mengenakan gelang dan kalung emas. Selain itu, meski jalan masuk ke kampung ini cukup sempit, namun setiap rumah pasti memiliki mobil. Ya 20 tahun lah. Ini saya 3 tahun rumah ini kan. Baru selesai. Tahu nggak terhitung. Ini ngosnya doang 700 ngosnya. Menurut seorang tokoh masyarakat di kampung ini, banyaknya rumah mewah sudah terjadi sejak 2017 silam. Dan saat ini ada 10 rumah mewah dengan rata-rata biaya pembuatan rumah itu antara 1 hingga 3 miliar lebih. Yang ke Jakarta itu ya sekitarlah kurang lebih dari 50% itulah. 50% ke Jakarta. 50% ya. Yang 50. Yang ada 1M lebih, ada yang 1M, ada 2M. Tergantung dari kebesaran itu rumah. Untuk datang ke pulau ini, warga harus menyeberang dengan naik kapal tongkang kayu atau perahu kecil. Ahmad Rahman, Sumenep, Madura, Jawa Timur.